jangan pergi jalan pulang, baik ke Malopati ataupun Pagubelah. Kamu harus menemani Landung. Kamu harus mati Angin Kusuma. Anakku, pedang ini akan selalu menjaga selama kau memegang. Gunakan Bandul Agung. Di awal film yang mana Prabu Baka berkunjung kepada Simolodra yang mana Prabu Baka menginginkan kekayaan Simolodra dan di sini Prabu Baka menawarkan jasa yang mana Prabu Baka ingin membantu Simolodra dan menangkap Angling Kusuma yang mana Angling Kusuma sedang mencari Simolandung anak Simolodra yang telah menganiaya istri Raden Angling Kusuma sebab itu istri Angling Kusuma. Keguguran dan Angling Kusuma ingin meminta pertanggungjawaban. Di sini Simolandung pun sedang membuat kalung emas yang sama persis dengan simbol keluarganya namun tiba-tiba Raden Angling Kusuma datang dan menangkap Simolandung dan tak lama dari itu Simolodra ayahnya datang dan ingin meminta anaknya kembali. Kalau melihat seperti ini, sampai tengah malam pun tidak akan selesai. Iya, saya kan sudah bilang. Ini kerjaan sulit, Den. Lambat! Kau ingin Bopo memarahiku? Kau ingin Bopo memukulku? Cukup. Jangan paksa Ki Poro melakukan pekerjaan yang tidak mungkin ia selesaikan sesuai permintaanmu. Raden, kukira kau sudah tidak mengenalku lagi, Joko Landung. Oh, tidak. Tentu saja tidak. Apa kabar, Raden? Tidak baik. Tidak baik? Ya, tidak baik. Dan karena itulah aku datang ke sini. Tapi kenapa Raden ada di rumah ini? Apakah Raden kenal dengan Ki Poro? Aku kasihan pada Ki Poro yang tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Ki Poro? Iya, Den. Sudah, tinggalkan saja pekerjaanmu yang tidak mungkin selesai. Itu, istrimu menunggu. Jangan, nanti dulu. Kenapa? Dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu, Raden. Percuma. Untuk apa diselesaikan? Kalau yang asli sudah aku kembalikan kepada Simolodra, Bopomu. Apa? Bandul aslinya sudah Raden kembalikan kepada Bopo? Ya, Joko Landung, bekas sahabatku. Lalu apa artinya semua ini, Raden? Yang kalian aniaya adalah istriku. Istri Raden? Ya. Istriku! Ayo cepat sedikit! Cepat!
berhenti, kenapa tidak berhenti juga, Cahayu? Siapa kamu? Kenapa menjegat kami? Mau apa kamu? Jangan! Pergi! Itu luka gores pipimu membuktikan kalau Roro Pujiwati istriku benar-benar mencakar pipimu untuk membela diri. Raden lakukan. Akan kubawa kamu ke Paku Belah. Pengadilan Paku Belah lah yang akan memutuskan hukuman pacungmu. Tidak, tidak. Ada kuasa Abli Kusuma. Ayo. Apa? Itu Landung. Bawa Pahat Palang dan Pijar ke sini. Baiklah. Betul kan Bobo tidak sendiri? Diam kamu! Raden takut. Jawab dengan jujur. Jadi kalian batal ke tempat perburuan? Iya. Batal. Dan benar, Landung menyuruh Kiporo membuat bandul tiruannya. Iya, benar. Kalau begitu benar, luka goresan di pipi Landung itu karena cakaran wanita itu. Iya. Baru sekarang kalian mengaku. Mereka pasti mengaku. Kamu tidak akan bisa menutupi kesalahan besar yang telah kamu buat, Joko Landung. Dan kau tidak akan bisa keluar dari sini, Angin Kusuma. Tidak akan. Raden! Jawab, Raden. Itu, dipanggil Bopo. Raden Angin Kusuma! Iya, Ki. Ada apa? Raden, ayo keluar. Mari kita bicara baik-baik, Raden. Apapun yang akan kita bicarakan, Joko Landung harus tetap ikut bersamaku ke Paku Belah, Ki. Dia harus diadili. Hanya hukum Paku Belah yang bisa menyelesaikan semua ini. Dan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tidak akan. Kita pernah baik, Raden. Raden pernah menjadi muridku. Sekali lagi, saya minta. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Kita tak akan bisa keluar dari tempat ini, Raden. Tidak akan. Ki, ada pintu keluar di belakang. Pintu keluar ada yang menjaga, Raden. Ada 6 orang. Rumah ini sudah dikepung, Raden. Percayalah, kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Raden! Raden Angin Kusuma! Ya, bagaimana dengan Landung? Bisa aku bicara dengannya? Saya tidak apa-apa, Bopo. Tapi Raden Angin Kusuma sudah ketakutan. Ia tahu sudah terkepung. Diam kamu, Landung! Berarti mereka sudah tahu kalau tempat ini sudah aku kepung. Raden! Sekali lagi, keluar baik-baik.
Dan mari kita bicarakan baik-baik demi kebaikan kita semua, Raden. Apakah Raden tidak mendengar permintaan saya? Aku bisa membawamu keluar menyeberang gerbang. Dan aku bisa menangkis hujan anak panah mereka. Tapi apa jadinya kalau salah satu dari panah itu menembus punggungmu? Menembus kepalamu? Atau menembus lutmu yang banyak bicara? Tidak, jangan! Jangan, Bobo! Jangan! Ayo, mau keluar sekarang? Mau kujadikan tameng hidup? Tidak, tidak. Anggrek Kusuma! Ya, apa lagi? Mari keluar. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara dari hati ke hati. Mari kita... Bicara lagi. Oh, Landung? Bobo, tolong tahan. Jangan biarkan mereka melepaskan panah mereka, Bobo. Kamu jangan perlihatkan ketakutanmu padanya. Bobo, saya akan jadi tameng hidup kalau mereka... Dengar apa yang ditakutkan anakmu, Ki. Turuti permintaan Landung. Suruh mereka mundur. Dan biarkan ayah dengan tenang membawa Landung ke Pagubelah. Benar-benar tidak bisa dieman Angling Kusuma ini. Angling Kusuma, kalau memang benar-benar kamu tidak bisa memaafkan anakku, baiklah, terpaksa senjata yang akan bicara. Aku bisa saja ambles bumi dan membawa Joko Landung langsung ke Pagubelah tanpa halangan. Tapi kalau Kisimo mau berlapang dada dan menerima kenyataan bahwa anak Kisimo bersalah dan harus dihukum, maka biarkanlah saya berjalan dengan tenang sampai ke kuda yang sudah menunggu. Bagaimana, Ki? Kami sudah boleh lewat? Sudah terlanjur basah. Rebut Landung darinya. Siapkan panel. Kalian ingin membunuh Landung? Bersiap-siaplah untuk jadi sasaran. Bopo, Landung takut, Bopo. Landung bukan Abimanyu yang mati karena panah seribu. Landung takut, Bopo. Hei, kenapa panah yang kalian rentang? Pedang, golok, itu yang harus kalian pakai. Ayo cabut golok kalian. Jangan salahkan aku kalau ketajaman pedang dan golok mereka merobek kulitmu. Tidak, tidak. Maju, serang! Sasaran kalian yang tepat. Baik. Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian mau membunuh Landung? Prajurit, jangan memanah. Turunkan panah kalian. Buang panah kalian. Cabut golok. Serang. Kita tidak mungkin melawan dari jarak kita. Tidak ada salahnya kalau kita memakai panah. Kalau Angling Kusuma bergerak maju, cegat dia. Aku terpaksa membokong
untuk merebut Landu. Baiklah. Pagar boleh tumbang Angling Kusuma, tapi yang punya pagar masih kokoh berdiri. Gantung sebenarnya lebih baik daripada ini, Ki. Tapi kelihatannya inilah yang terjadi. Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri. Tidak apa. Kalau aku harus pulang tanpa membawa terdakwa. Jangan pergi, jangan pulang. Baik ke Malopati ataupun Pagubelah. Kamu harus menemani Landu. Kamu harus mati, Angling Kusuma. Anakku, pedang ini akan selalu menjagamu selama kau memegangnya. Gunakan baju aku. Di sini adik Simolodra sangat marah kepada Prabu Baka karena mengulur-ulur waktu karena Prabu Baka ingin menguasai rumah Simolodra dan pertarungan pun terjadi. Ternyata Sengkang Baplang juga tertarik dengan rumah Simolodra yang banyak usaha dan kaya raya dan di sini Sengkang Baplang pun berhadapan dengan Prabu Baka untuk merebutkan rumah Simolodra. Yang dihadapi Simolodra kan cuma Angling Kusuma. Dan Angling Kusuma kan bekas muridnya. Kenapa dicemaskan? Kenapa takut? Percayalah, sebentar lagi Simolodra pasti datang dengan Joko Landung anak kesayangannya itu. Oh, keterlaluan. Bagaimana bisa begini? Punya maksud apa sebenarnya sekutu yang aku hadapi ini? Celaka, Juragan. Celaka, Juragan. Celaka. Apanya yang celaka? Juragan terbunuh. Apa? Juragan terbunuh? Iya, Juragan terbunuh. Dan Landung juga terbunuh. Juragan Simolacak juga terbunuh. Dan semua pengawal yang ikut ke sana, tidak ada satupun yang hidup. Gila. Gila. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa? Hah?
Iya. Iya. Semua ini gara-gara kamu. Kamu dan semua pengikutmu. Kalian sengaja mengulur-ulur waktu. Kamu semua yang membuat mereka mati. Iya. Dan kalau iya, kamu mau apa? Jadi benar semua kecurigaanku. Tapi sayang, Kakang Simoludra tidak mau mendengar semua perkataanku. Iya. Kedatanganku ke sini seperti apa yang telah kamu duga, Simusanak. Aku ke sini memang hanya untuk menguasai rumah hebat dan usaha kalian di sini. Bodoh sekali kalau Simulodra langsung percaya kepadaku. Licik kau. Mana-mana. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Saya pekerja di sini, Sang Prabu. Saya penjual tanda masuk. Saya di bagian hiburan. Sudah berapa lama kamu kerja pada Simulodra? Sejak masih murni padepokan, Sang Prabu. Sebelum menjadi tempat hiburan. Berarti kamu tahu seluk-beluk tentang Simulodra, ha? Iya, Sang Prabu. Iya. Ku beri kamu hidup. Tapi kamu harus beritahu aku apa saja yang menjadi milik bekas juraganmu itu. Oh, kamu di sini, Sekang Baplang? Ya. Mungkin sudah lebih dulu daripada rombongan kamu, Sang Prabu. Salah kamu bicara begitu. Aku dan orang-orangku sudah lebih lama di sini. Dan sudah dengan sah menguasai rumah utama Simulodra. Rumah minum dan semua tanah yang membentang di daerah ini. Dan ini. Percayaan Simulodra. Inilah buktinya. Apapun penjelasanmu,
Aku juga berhak menguasai daerah ini. Rumah para gadis sudah aku kuasai. Rumah judi yang ada di depan kita ini juga harus menjadi milikku. Tidak semudah itu, Sengkang Baplang. Kalau begitu, apa boleh buat? Serang! Serang! Di sini Dewi Sekarwangi bermimpi yang mana Ramaja Gandhi yang mengikuti Angling Kusuma sangat dalam bahaya, yang mana Angling Kusuma ngamuk dan membunuh Raden Ramaja Gandhi. Sebab itu Prabu Angling Dharma menceritakan ke Patih Batik Madrim tentang mimpi tersebut. Di sini akhirnya dari mimpi tersebut sangat bahaya jika menyinggung privasi Angling Kusuma dan kesalahpahaman. Sebab itu Patih Batik Madrim menyusul ke Paku Bela untuk mencari Ramaja Gandhi dan Angling Kusuma, dan film pun bersambung.